Hai, Assalamualaikum. So hari ini saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan perkara yang di atas ni. Memang title sangat besar, iaitu tentang passionate of trading. Okay, untuk passionate of trading ni, saya pecahkan kepada tiga bahagian yang you guys kena tahu. Yang pertama dari segi mindset. Okay, dalam mindset pula ada tiga benda, iaitu korang punya goal, berapa yang korang nak dalam masa target sehari ataupun seminggu. Okay. And then korang kena pastikan korang punya strategi macam mana nak capai income harian tersebut. Dan yang terakhir adalah korang punya action. Okay, tindakan korang untuk dapatkan strategi korang yang betul, strategi yang betul dan juga untuk dapat goals yang betul. Itu dari segi mindset. Okay, yang kedua adalah berkenaan dengan heart set dalam kita. Okay, dalam trading ni apa yang korang rasa, apa yang korang nilaikan dalam dalam trading. Sama ada contoh macam saya boleh bagi passionate. Passionate itu adalah gairah, kesungguhan, seronoknya buat trading ni. Jadi apa, aku belasah je kan. Kemudian dalam hard set juga korang kena ada contohnya sayang terhadap equity korang, sayang terhadap risiko korang. Benda tu sangat-sangat penting dan sayang kepada dalam trading itself. Okay, so dari segi hard set. Dan yang terakhir adalah dekat hard set adalah tenang. Dalam trading memang nak tak nak kita kena menjadi seorang yang begitu tenang lah. Okay, seterusnya dan yang terakhir ni iaitu attitude yang tengah-tengah tu. Attitude ni sangat-sangat penting as a traders, di mana attitude yang perlu anda terapkan yang paling penting. Dia bukan teknik, kan? Bukan teknik. Tapi yang paling penting adalah disiplin korang untuk follow korang punya strategi, follow korang punya SOP, okay? Dan juga korang kena fokus terhadap korang punya SOP dan juga korang punya strategi. Okay? Kalau dua ni tak ada, then agak susah. Sebab tu, jadi macam saya, selalu tukar, tukar, tukar teknik lepas lepas satu, lepas satu. Tidak ada masalah untuk tukar teknik, okay? Untuk mencari yang sesuai dengan diri kita. But then, kita kena betul-betul fokus dan kita kena disiplin. Dan yang terakhir, yang paling most important thing adalah korang kena percaya. Yang ni ramai yang susah, orang tak ada. So pada saya, korang kena ada that passionate of trading tu. Okay, dalam passionate of trading tu korang mesti ada tiga benda ni, iaitu mindset, iaitu heart set dan juga attitude. Okay, so good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.